Harus menang adalah syarat utama yang harus diwujudkan Vlahovic CS kala bertandang ke Stadio da Luz melawan Benfica demi menjaga asa lolos dari putaran grup H Liga Champions. Di pertandingan kali ini, Allegri akan kembali memainkan formasi 3-5-2 yang sukses mendulang dua kemenangan beruntun di Serie A. Sebuah catatan penting mengingat Juve di musim ini belum pernah menang dua pertandingan berturut-turut ketika memainkan formasi 4-4-2. Di Portugal, skuad Juve tidak akan diperkuat beberapa pemain yang cedera seperti Gleison Bremer, Mattia De Ciglio, Leandro Paredes, Paul Pogba, Federico Chiesa, dan Angel Di Maria. Dikutip dari Football Italia, Are Milik akan tampil sebagai starter di posisi penyerang dan akan berduet dengan penyerang andalan Juventus, Dusan Vlahovic. Dalam jumpa pers kemarin, Allegri menyebut Juve akan bermain tenang namun dengan intensitas tinggi untuk mengalahkan Benfica. Berikut skuad Benfica versus Juventus dalam lanjutan putaran grup H Liga Champions 2022.